Assalamualaikum teman-teman YouTube semua. Pada kesempatan video kali ini, waktu memotong rumput di kawasan bawah pohon pulai, teman-teman ya. Ini pohon pulai ini kalau pada zaman dulu biasanya buat jamu itu ya, apa itu kulit sama di pohonnya, di kayunya itu kan dicincang-cincang buat babaan pule itu, buat jamu bisa menghilangkan banyak penyakit kata orang tua-tua dulu lah teman-teman. Oke, ini setelah dipotong teman-teman ya, yang tadi belum dipotong rumputnya lumayan tebal, rumput lalang itu semuanya jenisnya. Oke, ini antara pohon pule yang terdapat di sini ya teman-teman ya. Oke, tidak usah menunggu lama-lama, mari kita saksikan keseruannya memotong rumput di bawah pohon pulai. Selamat menonton.